Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Apa kabar? Semoga sahabat ada dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita mengenai seorang brahmana aneh yang memiliki kesaktian luar biasa. Siapakah beliau dan seperti apa luar biasanya kesaktian beliau? Mari kita simak. Dengan merujuk situs Desa Bengkel Tabanan dan buku Pendeta Sakti Wawrawu yang disusun oleh Jerumangku Gede Ketut Subandi. Brahmana aneh yang sangat sakti itu adalah penganut tantra. Beliau bernama Ida Telaga Sakti Engner, tetapi sering dipanggil Ida Ender saja. Beliau adalah salah seorang keturunan Dang Hyang Nirarta. Beribu Sri Patni Keniten, yakni saudara perempuan Adipati Blambangan Sri Juru, Ida Telaga Sakti Ener memiliki saudara bernama Ida Istri Rai dan Ida Keniten. Beliau dikenal sebagai penganut tantra yang urakan. Konon Ida Telaga Sakti Ener memiliki kegemaran minum tuak dan sering ngebon tuak di warung tuak. Kebiasaan beliau itu diketahui oleh Raja Bali Ida Dalem Waturenggong. Suatu ketika, pedagang tua menagih utang ketika beliau mau ngebon tuak lagi. Beliau berjanji akan melunasi utangnya esok hari. Namun, celakanya beliau tidak punya uang. Agar tidak dibilang ingkar janji, maka muncullah gagasan beliau untuk menutup matahari agar dikira siang belum datang. Akibatnya, masyarakat gel-gel jadi gempar karena malam jadi lebih panjang dari biasanya. Tatkala rakyat mengadukan hal itu kepada Ida Dalem Waturenggong, beliau sudah tahu siapa yang telah membuat matahari tidak muncul dan apa yang jadi penyebabnya. Maka Ida Dalem Waturenggong segera mengutus seseorang untuk melunasi utang Ida Telaga Sakti Ender pada pedagang tua dan tak lama kemudian matahari pun muncul. Ada kisah unik lainnya. Ketika Ida Dalem Waturenggong selesai membangun Bali Dangin, yaitu sebuah rumah adat yang terletak di sebelah timur pekarangan, beliau berniat mengadakan selamatan yang disebut upacara melaspas. Ida Dalem Waturenggong ingin agar Ida Telaga Sakti Ender yang mupuk atau menyelesaikan upacaranya. Untuk itu, maka diutuslah seseorang untuk memberitahu Ida Telaga Sakti Ender dan beliau menyanggupi. Namun, Ida Telaga Sakti Ender tidak kunjung muncul di puri walaupun utusan sudah 3 kali datang menemui beliau. Akhirnya, Ida Dalem Waturenggong menyuruh utusan membawakan beliau seekor kuda sebagai tunggangan agar mau datang ke puri. Tetapi kepada utusan itu, Ida Telaga Sakti Ener bilang bahwa Balai Dangin Ida Dalem Waturenggong sudah dipelaspas. Jika tidak percaya, utusan itu diminta agar bertanya langsung kepada semua komponen bangunan itu, mulai dari adegan atau tiang, usuk, dan sebagainya. Utusan itu disuruh pulang dan memberitahukan hal itu kepada Ida Dalem Waturenggong. Mendengar hal itu, Ida Dalem Waturenggong tidak percaya sebab tidak ada kelihatan bekas upakara. Maka beliau pun bertanya pada tiang-tiang bangunan apa benar sudah dipelaspas. Tiang-tiang yang ditanya serentak menjawab dengan kata sudah. Begitu pula ketika Ida Dalem bertanya kepada usuk dan seterusnya. Bagaimana ceritanya Ida Telaga Sakti Ener bisa menjadi brahmana pengembara? Itu gara-gara perselisihan beliau dengan Ida Rai istri yang tidak suka dengan sikap urakan beliau. Sejak itu, beliau meninggalkan saudara-saudaranya dan mengembara. Dalam pengembaraannya, beliau selalu menolong orang lain yang sedang ditimpa kesusahan.
Suatu hari beliau melihat cahaya redup menyerupai cahaya rembulan di suatu tempat. Beliau lalu pergi ke sana dan melakukan yoga samadhi di tempat itu. Setelah itu beliau lama tinggal di sana dan mempunyai banyak murid. Dari tempat yang disebut Subak Bulan itu, beliau lalu pergi ke arah timur dan merabas hutan belantara untuk dijadikan sawah ladang bagi para pengiringnya. Di tempat itu, kemudian beliau mendirikan peseraman yang dikatakan selalu bersinar cemerlang bagaikan api yang menyala-nyala. Tempat yang menjadi suci dan angker itu kemudian dinamai Agnisala atau rumah api yang sekarang dikenal sebagai Puro Gede Bang Api yang terletak di Ulun Umo Mengui Badung. Di Puro Agnisala itu beliau mengajarkan tentang upacara kematian dengan sarana tirta pengentas yang hanya boleh dibuat oleh para sulinggih. Dari sekian banyak murid beliau, ada yang suka menguji kemampuan beliau. Salah satunya adalah beliau diminta memetik daun sirih dengan tidak memanjat pohon penunjangnya. Pada waktu itu, beliau menunjukkan kemampuan dengan menguncarkan mantra pengredana dan dengan serta merta, pohon sirih itu melepaskan dirinya dari pohon penunjangnya seakan mempersembahkan dirinya kepada ide telaga sakti Ender. Pada suatu malam, ada seorang murid yang mempersembahkan buah nangka. Ketika beliau menanyakan kepada muridnya apa yang dibawanya, murid itu menguji beliau dengan mengatakan bahwa yang dibawanya adalah buah semangka. Merasa dipermainkan, ide telaga sakti Ener jadi marah dan melontarkan kutukan agar kelak tidak akan ada Brahmana di tempat itu. Kemudian diceritakan bahwa ide telaga sakti Ener membuat tempat peristirahatan dan beji. Tempat peristirahatannya disebut Batu Lumbung yang kelak menjadi Banjar Batu Lumbung Mengui, sedangkan beji yang dibuatnya kemudian dikenal dengan nama Beji Resi. Suatu hari, ide telaga sakti Ener tampak hendak melintas di depan Balai Banjar Lebah Mengui. Ketika itu, orang-orang di Balai Banjar sedang membuat daging guling. Karena orang-orang sudah pada mengetahui bahwa beliau suka minta apa saja yang dilihatnya, maka orang-orang di Balai Banjar itu segera menyembunyikan daging guling yang dibuat. Karena tahu bahwa orang-orang di Balai Banjar itu sedang menyembunyikan sesuatu, maka ide telaga sakti Ener bertanya apa yang sedang mereka sembunyikan. Mereka serentak menjawab bahwa yang disembunyikan adalah timun guling. Mendengar jawaban itu, ide telaga sakti Ener menanggapi dengan enteng, kalau itu memang timun guling, biarlah jadi timun guling. Dan beliau berlalu dari situ. Setelah ide telaga sakti Ener tidak kelihatan, orang-orang di Balai Banjar cepat-cepat membuka daging guling yang disembunyikan. Mereka jadi kaget karena daging guling itu berubah jadi timun guling. Itulah beberapa kelebihan ide telaga sakti Ener meski beliau sering disebut sebagai Brahmana Urakan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Rahayu.